Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan ikut rombongan studi lapangan melihat jembatan Pulau Bromo, jembatan Basiri, jembatan Alalak di Banjarmasin dan juga jembatan Rumpiyang di Marabahan. Ayo ikuti perjalanannya. Selamat menyaksikan. Ini kita di Jalan Nusantara menuju Jalan Ayani menuju kota Banjarmasin. Tujuan pertama kita adalah jembatan Pulau Bromo, jembatan yang terletak di Mantuil Banjarmasin Selatan. Perjalanan akan melewati Jalan Ayani ini, kemudian ke Jalan Tol Gubernur Subarjo dan sebelum Jembatan Basiri belok kiri. Jarak tempuh ke Jembatan Pulau Bromo dari Banjarbaru sekitar 30 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Ini kita masih berada di daerah Guntung Payung Landasan Ulin. Dan sekarang berada di depan Asrama Haji. Dan selanjutnya sudah di depan Novotel, yang mana di seberangnya atau sebelah kanan kita adalah Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin. Selanjutnya kita sambil mendengarkan lantunan Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun. كواعب
Yeah.
مطهرة بأيدي سفرة كرام.